Kalau ngelihat karakter Kositan dari seri Shikanoko, otak gua selalu mikirnya, wah mirip Kazama nih. Kazama merupakan karakter dari seri D-Frag. Keduanya merupakan pemeran utama yang punya satu ciri khas, yaitu suka Tsukomi. Keduanya suka teriak-teriak ketika sedang dihadapi oleh situasi yang konyol atau ada temannya yang ngomongnya sembarangan dan gak jelas. Kemudian, jika kita teliti lagi, keduanya pun punya nasib yang sama. Kositan dan Kazama memulai kehidupan masa SMA yang nyaman dan tentram. Dan keduanya secara tiba-tiba ketemu seorang misterius yang ngebuat kehidupan masa SMA-nya jadi chaos. Keduanya juga dipaksa gabung ke klub yang gak jelas arah dan tujuannya. Percakapan serta konteks interaksinya pun sangat random dan susah diprediksi. Keduanya punya masa lalu karakter yang berasal dari siklus preman dan sedang mencoba tobat. Tapi ketemu dengan orang-orang yang sifat dan kelakuannya beda 180 derajat alias absurd. Baik seri Shikanoko ataupun seri D-Frag, keduanya punya genre komedi dan tema sekolahan serta dipenuhi bumbu-bumbu konsep absurd. Jadi sangat kerasa kemiripan dari kedua seri ini. Kalau lo suka D-Frag ataupun sebaliknya, maka coba nonton seri ya, dijamin pasti suka. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lo dan komen kalau ada yang mau ditanya. Arigatou gozaimasu.